Yo, halo guys, balik lagi bareng gue di Farisofi. Sial. Jadi gue bakalan namanya podcast kos ya, podcast call yang namanya penyanyi itu masih muda dan dia itu adalah kelas 1 SMP. Kita tanya aja, gue nggak tahu umurnya cuy. Oke, kita langsung telepon saja kan cuy. Itu adalah perempuan ya. Oke, teman gue juga ini cuy. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikum. Oke, suaranya yang keras. Oke, mau nanya boleh enggak nih? Ya, boleh. Oke, yang pertama, siapa nama kamu? Halo? Oke. Terus? Oke, pertanyaan yang kedua adalah, kami itu kelas berapa? Kami itu kelas berapa? Kelas 10 SMA. Oke, jadi umur kamu itu berapa sekarang? Umur saya sekarang 16 tahun, mau 17 tahun ya. Oke, berarti bisa KTP ya, bisa bikin KTP ya, 1 tahun lagi. 1 tahun 5 bulan lagi. Oh, mantap, mantap. Oke, next, pertanyaan yang keempat. Kami itu bisa nyanyi dari kelas berapa? Oke, gimana suara kamu nih? Ayo. Mau nyoba. Nyoba. Lagu apa ya? Kita akan request lagu bersama Mbak Abel ini. Lagunya Menepi. Oke, cuy. Oke, silakan. Oke, langsung rap. Tepuk tangan guys, tepuk tangan, mantap. Oke, next, pertanyaan yang kelima, kamu udah punya pacar belum? Ini pertanyaan dari oh, pacaran ya, SMA bebas gitu cuy. Tapi ya kalau bisa mah kalian yang SMA nih, kalian jangan pacaran dulu kan cuy ya, karena belum cukup usianya, masih dalam belajar dulu cuy. Oke, next, pertanyaan yang keenam. Alamat kamu di mana? Rumah kamu di mana? Alamat saya dari Desa Singakerta, Kecamatan Indramayu. Oh. Oke, jadi Indramayu ya. Oke. Kamu bisa memainkan alat musik dan bisa nyanyi itu terinspirasi dari siapa awal mulanya? Awal mula dari itu siapa? Nir 11. Hah? Dari siapa? Oh, oke. Next. Yang ke-8, apa motivasi kamu untuk jadi penyanyi? Motivasinya. Motivasi saya. Ya, gimana ya? Motivasi saya untuk iya. Ya, harus pede gitu lah. Oke. Jangan usah dengerin apa kata orang. Kata haters ya. Oke, mantap. Ya, iya. Yang ke-9, kamu itu cita-citanya nanti kalau besar menjadi apa? Wis, mantep cuy. Ini sama saja sama saya ya. Oke, apa nama channel kamu sekarang nih? Sambil promosi. Sekarang itu ada dua ya. Oke, silakan. Yang pertama itu tentang musik itu Habil Net. Oke. Kalau yang keduanya itu tentang pendakian. Oke. Itu namanya Tiang Awam.
Oke, mantap. Jangan lupa subscribe semuanya. Oke, mantap. Jangan lupa subscribe ya, ya. Ini soalnya menjadi YouTuber, cuy. Doakan saja ya, dia itu supaya menjadi YouTuber yang sukses dan dia itu ingin membanggakan kedua orang tuanya katanya. Oke, next. Yang ke-10, sampaikan motivasi untuk orang-orang yang ingin menjadi penyanyi. Gimana? Penyanyi, ya. Motivasinya. Oke. Okay. Terus oke. harus pede, gak usah dengerin kata-kata orang lain, Oke. terus aja kembangin, jangan Oke. dipendam bakatnya. Oke. Mantap. Oke, makasih ya dari Mbak Abel. Oke, sama-sama. Oke. Oke, jadi ya mungkin ini dia ya. Dia itu adalah seorang penyanyi dan suaranya itu lumayan merdu banget. Kalian bisa cek saja di namanya Habilnet Media. Oke ya. Nanti gua cantumkan link di deskripsi ya. Itu suaranya waduh merdu banget ya. Pokoknya ya bantu subscribe juga Habilnet ya. Oke. Mantap ya. Mungkin ini dia. Silakan jangan lupakan like, komen dan subscribe. Share video ke teman-teman kalian supaya viralkan si teman saya ini namanya Abel ya. Oke, dan dia itu ingin viral gitu cuy menjadi artis ya. Oke. Mungkin ini dia video kami jangan lupa kalian subscribe guys. Kami Faris Official, stay positive and bye-bye.